dari Binmas Polda Maluku Utara Kombes Pol M. Nasihin dengan didampingi Kapolres Halmahera Utara AKBP Irfan Indrata melaksanakan giat supervisi panen raya ikan air tawar di Desa Makarti, Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Brigadir Polisi Nok Jepa sebagai Babin Kamtipmas Desa Makarti mengatakan panen raya tersebut merupakan implementasi Binmas Pioner yang telah dilatih oleh Dirbinmas Polda Maluku Utara yang disesuaikan dengan potensi desa binaannya. Berawal dengan modal 10 juta dari dana desa, Nok Jepa mengajak kepala desa dan anggota Karang Taruna yang belum memiliki pekerjaan tetap untuk menanam ikan dengan memanfaatkan lahan milik desa yang dilalui pengairan sepanjang tahun. Dari jerih payahnya tersebut, Karang Taruna berhasil mengais panen ikan sebanyak 600 kg yang dapat menambah kesejahteraannya. Untuk meningkatkan dan memotivasi produksi tahun berikutnya, Dirbinmas memberikan bantuan benih ikan nila sebanyak 12.500 ekor. Dan dalam sambutannya mengatakan, agar belajar memahami cuaca dan siklus hidup ikan nila supaya panen berikutnya lebih meningkat dan jangan segan untuk selalu berkoordinasi dengan dinas perikanan setempat sehingga panen-panen berikutnya akan lebih baik. Demikian dilaporkan oleh Brigadir Polisi Nok Jepa, Babin Kamtipmas Desa Makarti, Salam Tribrata.